sekarang ni memang stok pun tak ada. Stok dekat farmasi pun dah habis. Masuk. What up guys, so welcome back to my channel. So pada korang yang belum subscribe, please click subscribe button dekat bawah. Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So aku harap korang semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah moga diberi kesihatan yang baik-baik. So guys, hari ini Perintah Kawalan Pergerakan yang ke-11 guys. Ya, hari yang ke-11. Lama lagi guys, nak tunggu 14 hari bulan tu. So guys, pada korang yang belum tengok aku punya vlog semalam, kau boleh tekan link dekat atas. Pastikan kau support aku punya video semua. InsyaAllah aku akan buat lagi video untuk korang hari-hari. Sekarang pun aku punya content pun dah makin habis ni. Aku tak tahu nak buat apa ni. So guys, hari ni aku punya misi ialah aku nak bagi mask dekat orang taman aku. Ada certain orang je yang aku bagi sebab diorang tolong mak aku. So aku nak bagi kat diorang mask sebagai tanda terima kasih lah. So guys, korang punya life macam mana guys? Hari yang ke-11, aku harap korang semua okey-okey je. Ya guys, kita sekarang di hari yang ke-11 ni banyak dah aku tengok kematian. Kematian kita dah cecah 26 kematian kalau tak silap aku untuk hari ni. Lepas tu kes pun dah naik 2,000 lebih, 2,100. Aku harap benda tu tak lagi naik. Aku harap semua orang sihat selalu. InsyaAllah aku doakan. Aku nak negara Malaysia ni orang kata free daripada wabak corona ni, COVID-19. So kita sama-sama dengar arahan daripada PM kita, jangan keluar. Ikut arahan. Kalau tak ada benda nak buat kat luar, janganlah keluar, duduk je dalam rumah. So korang nak benda ni habis cepat, korang kena dengar arahan. PM kita ada bagi tahu yang dia telah menyalurkan bantuan kepada rakyat Malaysia. So apa yang korang tahu semalam pun, ya rasanya semua orang dah tengok dan news tu. So aku tak perlu terangkan, just dia bagi bantuan duit. Aku harap duit yang korang dapat tu nanti korang gunakan dengan betul. Jangan boros, pakai benda tu untuk keperluan family kau. Apa yang perlu dibeli, beli. Apa yang perlu dibayar, bayar. Jangan boros, jangan ke arah benda lain lah. Aku harap kau tak boros duit tu ke arah lain. Sebab benda tu untuk save duit kau sementara kau tak kerja ni. So aku harap kau boleh simpan. So mana yang kerja, selamat bekerja. Pastikan PPE kau pakai, safety mask, cuci tangan. Lepas tu apa lagi, 1 meter distance daripada orang keliling. So kalau kau nak pergi beli bahan dapur pun tak silap aku, kena beratur, seorang satu je kena masuk. Dan dia bagi masa-masa sekian-sekian lah. Aku pun tak pasti. So itu je aku nak sembang hari ni. Aku just nak pergi hantar mas dekat rumah orang taman aku ni. Lepas tu nak pergi hantar mas dekat rumah cousin aku. Lepas tu itu je kot. Tak ada benda yang nak sembang pun. Just aku nak bagi kongsi dengan korang je lah apa aktiviti aku hari ni. Tak banyak aktiviti pun. So hari ke-11 ni memang parah bagi aku, memang parah gila lah. Parah sebab apa? Aku terpaksa berjauhan dengan isteri dengan anak aku. Isteri dengan anak aku ada kat Melaka, aku pula kat sini. So kita separate dekat situ. So aku rasa macam alamak, benda ni macam aku dah tak tahu nak buat macam mana. Tapi sebabkan arahan aku terpaksa ikut. Aku harap benda ni lebih cepat dan aku boleh balik Melaka untuk jumpa dia orang. Aku harap sangat. So tanpa melengah masa, jom kita pergi tengok aku hantar mas. Let's go. So guys, ni rumah pertama aku nak bagi. Mas ni tak berapa nak, tak berapa nak banyak. Tapi yelah, sebab dia tolong mak aku, aku bagi jugalah kan. So insyaAllah dia, dengan mas yang aku bagi ni, dapatlah dia orang pakai barang yang kita beri kan. Lagipun ni mas, bukan benda lain pun. Tak apa, jom kita bagi.
selesai rumah pertama. Bagi rumah nombor 2 pula. Nombor 2 ni aku tak pasti dia ada kat rumah ke tak. Tapi tak apa, aku boleh try. Rumah nombor 2 ni jiran aku je. So guys, settle rumah nombor 2. Sekarang menghala ke rumah makcik aku. So guys, ni rumah kakak saudara aku. Aku nak bagi mas dekat dia. Tinggal lagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So ni mas dia. Kalau korang nampak, aku nak bagi mas dekat kakak saudara aku. Lepas tu lepas ni ada lagi satu rumah makcik aku. Lepas tu dah settle. So jom. So guys, settle rumah second last. Sekarang nak menghala ke last rumah makcik aku dan settle. Hantar mas. Lepas tu aku nak pergi kedai jap, beli bahan dapur. Macam biasa, masak guys. Kedai semua tutup, kita terpaksa makan kat rumah, masak sendiri. So yeah, kita pergi rumah makcik aku. Then end of the vlog. So guys, rumah terakhir pun sudah settle. So guys, just nak bagi tahu, kat korang, untuk mask yang aku bagi ni memang terhad guys, sebab aku pun tak ada stok banyak sangat mask tu. Aku just bagi yang orang kata bagi sikit-sikit dahulu. Aku kalau ada mask lain, insyaAllah aku akan bagi semualah. Tapi masa sekarang ni memang stok pun tak ada. Stok dekat farmasi pun dah habis mask. So tak semua aku boleh bagi mask tu. Just aku bagi certain orang dulu. Pada yang tengok video aku, jiran aku, orang taman aku, kawan-kawan aku, cousin, makcik-makcik, pakcik-pakcik aku, minta maaf kalau tak dapat lagi benda tu. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, InsyaAllah akan hantar kat rumah. Buat masa sekarang ni, minta maaf sangat, memang tak dapat nak bagi semua. So aku harap faham. InsyaAllah nanti ada rezeki benda tu, kita akan kongsi sama. So aku harap korang stay safe. Pastikan duduk dalam rumah, jangan keluar, ikut arahan. Dapat duit, jangan boros. So aku nak habiskan vlog aku kali ni dekat sini saja. So kita akan jumpa besok, Perintah Kawalan Pergerakan yang ke-12. So sebelum aku habiskan video ni, pastikan korang dah like dengan subscribe channel aku, tanda korang support aku. So kita akan jumpa esok. Assalamualaikum. I've been waiting, waiting for a minute.